Nanet, kita juga kedatangan sahabat-sahabatnya. Ini kita kumpulin satu timnya ya. Kita panggil langsung, ini dia Alifa dan Naila. Gue sama Alifa kayak dihantui di mana-mana, gue ketemu dia deh, Oma. Cantik! Cantik, yakin? Cantik banget hari ini. Oh my God. Coba nih, gimana tasnya kalau sama Alifa? Satu, dua, tiga. Yuma bro dulu. Yuma men, baru bro. Satu, dua, tiga. Yuma men, Yuma bro. Let's go, bro. Yeah! Wendy sama Igun. Coba, lu bisa, lu bisa. You're my man, you're my bro. Gimana sih? You're my man, you're my bro. Ojo dan Alifa katanya paling gak akur. Coba kita lihat tayangannya, masa sih? Kita lihat ini deh. Tadi itu, kamu yang jagain Talia ya? Iya, aku jagain Talia, aku dari jagain Tania. Oh, dari mana lo? Tadi malam kan main sama Tania sama Talia. Ya, dan tadi malam itu cuman... Enggak, gara-gara. Jadi ini kayak gue feeling nih ya. Kayaknya sebenarnya nih Alifa kayaknya agak-agak cemburu. Alifa kayaknya suka maunya deh. Sebenernya kayak ceritanya gitu deh. Kan tadi gue bilang, ini cerita kuc-kuc hota, he. Bener. Paling cuma semalam gara-gara nungguin Bayu doang aja. Ya karena Mbak itu tinggal lagi puncak. Ya kalau sebenarnya yuk, kalau Mbak Yu udah di depan pintu, yuk mau pulang kan sebenarnya? Ya emang pulang, ngapain lagi balik di rumah Ayu? Anjali kan? Boleh duduk, Naila kayak bingung tuh, Naila kayak bingung. Anjali. Kayaknya Alifa anaknya Jessica Desa Ratu deh nih. Iya, anak yang baca. Bener gak sih, ini ada pertanyaan nih. Bener gak sih kalau kalian lagi kumpul katanya Alifa sama Onyo paling sering berdebat? Iya banget. Iya bener banget. Ya aku mah orangnya gak berdebat-debat banget sih dia doang. Dia begitu karena dia mencari perhatian dari Onyo. Orang yang gak ngapa-ngapain tuh. Kamu kayak gitu mencari perhatian dari Onyo gak? Enggak, emang dia gitu. Karena dia kadang-kadang suka ngeselin gitu, baperan gitu. Jujur sekarang. Jangan bohong, ini enggak TV bukan bohong. Oke. Jujur. Jangan TV bukan bohong, maksudnya kayak ini live. Enggak, kalau di sini ada jujur. Ya. Tapi kalau enggak ada Ayu, you kangen enggak? Ya kagak, you kalau ada Ayu kangen enggak? Kangen, jujur. Ya udah, aku sama Andy. Mohon maaf, kangennya temen, lu jangan ngarep ya. Ya kagak. Kangen temen. Ya, emang nih, buat kalian. Ya. Kita tuh emang cuman sahabatan gitu kan, kita emang sahabatan. Tapi kalau nggak ada Ayu sepi nggak? Si sepi, cuman ya, kan namanya persahabatannya ya begitu. Ayo tanya. Yuk kalau nggak ada Ayu sepi nggak? Nggak, seneng banget. Oke, jadi ceritanya pesawat itu apa sih kepanjangannya? Persahabatan Alifa Anet with Onyo Naila. Pesangon tuh orang kalau udah pada kerja ya, udah gak kerja lagi. Pesangon. Oke. Jadi ngeluhin di mukanya. Awalnya kelamaan nulisnya. Oke. Awalnya terbentuk. Kok awalnya terbentuk? Gimana sih orang mereka enggak? Lu kata boy band. Iya. Awalnya terbentuk. Ini gini. Bisa ngomong lagi nih orang, bingung. Pertama kali ngajakin bikin nama grup nih siapa? Alifa. Alifa. Kan pesawat yang ngetik, yang mikir perkataannya kan? Iya. Ini emang berantem mulu ya, Oma? Iya. Lu di rumah, lu gak berisik tuh ada Bu RT di ujung. Alifa maksud gue. Tapi yuk, kalau kucu-kucu tahe, inget deh. Onyo tuh Rahul. Kalau ini Anet berarti... Rani, Tina. Nah ini Anjalinya. Anjali, iya benar. Benar emang. Gak ribut-ribut tahunnya jadian. Tapi kalau di antara pesawat siapa yang paling dewasa? Naila. Aku.
Jadi Nay, kalau mereka itu gimana sih kalau kamu lagi nengahin mereka? Ya udah, aku di tengah-tengah kayak bisa nggak sih berhenti? Udah ngomongnya baik-baik aja, dengerin aja satu sama lain, nggak usah berantem, bisa nggak? Gitu. Oh. Jadi penengah, Naila. Naila tuh gue banget ya, kayak selalu kayak nggak mau orang ribut. Lu mah kompor, bukan? Orang nggak mau ribut, gue tuh. Kita naik adegan. Mau kemana lagi? Kalau pesawat lagi berdebat, coba Naila nengahinnya kayak gimana? Oke. Dia pakai bahasa Inggris kayak kemarin. Oh ya? Kita emang bahasa Inggris semua gitu. You guys, can you please? Berantem? Can you guys berantem cerita ya? Berantem yang tentang apa? Apa kek? Ya apa kek Alifah? Biasanya kan kita berantem. Berantemnya gak dibuat-buat gitu. Iya, gak bisa dibuat-buat. Biasanya. Emang you juga yang suka cari masalah. Kayak gini. You juga. Siapa yang Aid datang pergi syuting terus tiba-tiba Aid dicuekin main handphone mulu. Ya orang mulu bebas kalau main HP. Bisa gak sih? Udah, can you stop? Seriously, can you stop? Oh my god, gue banget, can you stop? Hello, can you stop, sad man? Anya, you're so annoying and I don't like it. Just, you don't talk to him like that. Ruben. Ruben, Igun, Ayu. Iya. Tapi kalau kalian berempat, ini kan nyanyi-nyanyi. Kalau Alifa nyanyi juga nggak? Ya pasti kayak lebih acting ya, karena film aku juga banyak. Iya dia banyak filmnya. Film aku mah banyak. Iya. Coba dong, ayah. Jadi dia itu ceritanya semalam sama Ayu gini. Nyo, Ayu pengen deh Nyo. Syutingnya semangat kayak dulu, kayak waktu kecil, ay gini. Tapi agak malu gitu. Coba dong, langsung dong di sini. Coba aktingnya. Langsung aktingnya dulu. Ayo dong, yang waktu kecil, ayo dong. Ayu kan datang di sini kan sebagai bintang tamu, masa disuruh lagi. Anak lu nih, Par. Bagaimana tayangan kebersamaan pesawat? Coba kita lihat ini dia ya. Oke. Entar anak-anak kita yang kecil gitu juga iya, dong ya. Iya, berteman-teman ya. Anak-anak iya, kita, Talia, iya, belum. Audi, Kauki, Bilkis. Belum. Ya, entar deh. Iya, entar dulu deh. Ya, entar aja jangan bahas oleh anaknya. Nunggu anaknya. Biasanya kalau kalian lagi ngumpul tuh ngapain aja sih? Ya, kita nyuci piring, ngumpel gitu. Marah ngamuk. Iya. Ini gimana sih? Ayah Ruben jangan setak. Iya, gimana coba kalau ngumpul gimana sih? Kan ini kan semua pemirsa mau tahu. Alifa akhirnya seneng gak sih punya teman-teman artis? Angkrigun. Hei Angkrigun, dengerin dong. Temen Ayah sebenarnya banyak. Iya. Kayak salah satu, you know Chloe Sevilla? You know? Gak tau kan? Nah, makanya Angkrigun tuh harus berteman sama yang lebih high class gitu. Bukannya lo dulu deketnya sama Reza, bukan sama Pak Ya, tapi ya namanya juga meluaskan pertemanan, jadi kita harus punya abis Hollywood teman. Sahabat lo siapa? Kalau gue sama Jello, manggil aja Jell. Nih, contoh ya. Hey Jell. Jellong. Oke, silakan duduk pesawat. Ini katanya Onyo suka sama cewek yang suka masak. Coba kita lihat ya di sini. Oke. Naila. Alifa. Anet. Lama lu, nulis lu lama lu. Tahu Naila, orang lagi ada TV harusnya lu ngetik. Nek. Suka cerita-cerita gak sih soal cewek yang disukain sama Onyo? Oh, kita mau udah tahu. Kita mau udah tahu. Siapa sih Alifa? Siapa? Ya. Onyo suka sama siapa sih? Ngapain lu ngubung gua? Kan katanya harus jujur. Iya benar katanya kita harus jujur. Siapa ini Alifa? Bukan TV. Alifa siapa? Ada.
Ibu kos marah, ibu kos. Apa pertanyaan nih? Jawab. Siapa Alifa? Suka enggak ada cerita-cerita? Iya, kan ini ditanya. Ayo enggak boleh jawab, enggak boleh nengok-nengok. Siapa Alifa? Ada, dari salah satu dari kita lah. Oh. Salah satu dari kita, jangan-jangan elu, yuk. Salah satu dari kita. Oh, sorry. Tonton rambut gue kayak Alifa. Iya, apa-apa. Oke, tapi gini, kalau pesawat siapa yang paling yang paling suka gini? Kalau lagi udah lama enggak kumpul, ngajakin ketemuan yuk gitu. Tante Sarwenda. Onyo sama Tante Sarwenda. Terus sering gitu. Iya. Tapi kalian punya grup WhatsApp gitu ya? Iya. Apa sih yang diobrolin kalau di grup WhatsApp? Hai, aku kangen deh. Biasanya gitu doang. Cuman ngomong cuman kayak cipiki-cipiki doang, kayak enggak real conversation gitu. Tapi kalau if it's like real conversation, deh kalau lagi kayak hang out together gitu. We talk about a lot of things actually. Yeah. Kita ngomong banyak tentang banyak hal, enggak cuman tentang our daily life, tentang our careers juga, tentang our parents juga kadang. And you guys talk about music, ya? Yeah? Yeah, we talk about music. We talk about love life. Yeah. If we have any or like friend drama. Yeah. Tuh, anak umur segini aja udah drama loh, Shay. Iya. Iya. Ini dong, kalau gak salah kan kemarin Anet juga lagunya yang hari ini, esok atau nanti, sudah mencapai 70, 80 ya? 70. 70M loh yang nonton. Wow. Nyanyi dong, Net. Sama Onyo. Coba. Nyanyi, Net. Apa gak, Nyo? Oh, aku emang. Apa dong? Pakai nengok dulu ngeliat berarti, matanya cuy. Berarti Anet harus belajar lagunya Onyo juga dong ya buat nyanyi bareng ya. Duh, iya, apa kalau enggak ada lagu duet Ayah? Udah nyanyi dulu ah.
hip hop. Kita kedatangan penyanyi hip hop untuk memeriahkan ulang tahun Onyo. So ladies and gentlemen, please welcome Tifa. Teman-teman Tifa, tau gak sih kalau lagu kalian itu sekarang masuk ke tanda lagu Brownies loh. Lagu kalian sering kita nyanyiin, maaf. Iya. Lagu kalian lagi sering kita nyanyiin loh. Nah, terutama okay, Wendy, Wendy itu suka banget sama kalian. Iya. Tapi kalau pesawat tau Tifa gak? Iya, penyanyi ada ini penyanyi-penyanyi penyanyi senior. Tua. Ya. Kalau ini presenter, kemarin sempat COVID ya? Agak dong. Yang mana gue? Yang kemarin lo kesini sama bini lo? Bukan, beda lah. Siapa? Halo. Siapa? Siapa? Uya. 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 Oke. Bener lo. Nah ini. Kenapa jadi Uya anjing? Kita punya tayangan kalau sebenarnya kita sering loh, ini para host Brownies menyanyikan lagu-lagunya Tifa. Iya benar. Lihat tayangannya ya. Kita sering. Ini dia. Kita minat sekali lagu awal. Minat sekali. Suka sekali. Tapi pernah nonton gak pada saat hostnya Bro Host Brownies pada nyanyi lagu ini? Pernah. Ada yang ketek gue nih. Pernah. Instagram ada yang ketek. Oh ada yang ketek. Iya. Sempat di-translate juga ke bahasa Mandarin. Iya, coba deh Wen, bahasa Mandarinnya. Iya ada. Wen. Yes, sure. Teman-teman T5 mau sekalian ngapalin. Tadi yang depan liriknya gimana? Enggak lirik depannya. Di depan nih. Semangat ya. Ayo ini. Dan kebetulan gak gini-gini. Salah satu host juga ketika di jalan juga dengernya lagu T5. Oh, iya. Kita punya tayangannya ini dia. Ivan Gunawan juga pernah jadi modelnya Tifa kan? Iya. Judulnya Raja Chatting dulu ya. Iya. Ramli. Si Ramli. Sekarang dia Raja Chatting. Raja Chatting. Eh, ayo kalau kemana dia check in nih, gue datang. Iya. Oke, nyanyi dong Tifa dong, nyanyi dong. Yuk. Oke, pesawat kita joget yuk. Tiada. Tiada. Tiara. Tengkurapku. Oh yeah. Here, it's Tifa right here. Di Brownies.